Halo guys, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview game terbaik dari PS4 hand. Jangan lupa di subscribe channel ini supaya terus berkembangnya dan saya bisa ngasih info game-game bagus. Ya. Game itu adalah Resident Evil ke-8 alias Resident Evil Village. Game ini lanjutan dari Resident Evil 7 dan juga game yang baru rilis kemarin ya. Bercerita tentang namanya Ethan. Dan juga masih ada agen Chris Redfield ya. Game ini untuk dewasa ya, karena bukan untuk anak-anak karena mengandung adegan gore dan lain-lain. Menceritakan kehidupan setelah Resident Evil 7 ya, setelah Mia ini berhasil diselamatkan, dia mempunyai anak. Apakah anak ini masih terinfeksi virus zombie? Game ini nggak sembarangan orang bisa mainnya, kecuali mereka udah tahu tentang sistem-sistem puzzle di Resident Evil ini. Pokoknya yang baru kali main ini, jangan coba main sendirian ya. Akan banyak jump scare. Oke. Lanjut. Did you say something? Nothing. I'll put her down. Oke deh. Kali ini kita akan ngebawa bayinya ya. Untuk ditaruh di kamar. There, there. It's like I said to your mom. That book's too scary for you. Jangan sampai mati lah, anjir. Gue baru main ini. Jadi matikan aja. Kampret memang kau. Almost there, honey. There you go, sweetheart. Don't you worry. Saya udah bermain game Resident Evil dari zaman PS1, PS2, PS3, dan PS4, semuanya dikelarin. Udah ada 10 judul lebih kali. Kalau saya suka banget mainnya, saya pasti duluan mainin ya, daripada pelanggan saya. Saya nggak mau mereka amati duluan, jadi kadang berlomba-lomba sih. Is she okay? Sleeping like a. Kemarin Mia ini sempat jadi zombie juga ya. Smells good. Bagi anda yang belum pernah lihat gameplay Resident Evil 7, cari aja di YouTube ya. Dari awal-awalnya ini Mia ini mengerikan, bawa gergaji dan memotong tangannya si Ethan ini. Tak kenapa bisa sembuh begini. Dan Resident Evil kemarin juga ada filmnya. Saya belum sempat nonton katanya. Adegannya dimirip-miripin sampai saat Resident Evil yang pertama. Sejarahnya virusnya itu nyebar di. Nanti habis saya upload video ini saya nonton juga sekalian daripada boring. Dan dicurigai Mia ini masih mengandung virus. Nah itu dia, ada yang nembak tuh karena Mia ini katanya masih mengandung virus. Get down. Dan dia ditembaki secara brutal. Anjing, anjing gila ini. Saya sudah main ini di PC ya. Masuk ke dalam kastil lah. Tapi ya itu. Susah banget ini gamenya. Tapi kalau misalnya saya akan mainin lagi. Chris,
What the hell? Sorry, Ethan. Ini adalah Christopher ya, jagoan di Resident Evil 5 ada juga. Why? Resident Evil berapa lagi ya? Oh, Resident Evil 6. Musuh besarnya Leon. Tapi enggak bermusuhan juga sih. Lebih tepatnya ya, beda organisasi. Go move. Dan di sini bayi kita diambil ya. Rose? What the hell you doing with my daughter? Package secure, sir. Take him away. I said get your hands off her. Ethan, no. Game ini menonton scare aja ya. Jadi ya kuat-kuat mental Anda aja main game beginian, guys. Itulah seninya main game horror. Langsung aja kepada intinya, sampai ke dalam pedesaan horror. Game horror paling gila. Kalau Resident Evil 5 dan 6 lebih ke dalam action ya. Kalau Resident Evil 5 lebih ke survivor sih. Kalau yang ke 6 itu gampang banget lah cara mainnya. Walaupun ya bagus juga sih, tetap juga bagus. Gak ada yang jelek sih. Tapi ya kalau memang tujuannya untuk nakut-nakuti orang ya, Resident Evil model 7, 8, 1, 2, 3 itu ya bagus. About damn time. What's your status? The package safe. What are you talking about? Where's Chris Redfield? And Rose? Who is this? This is a secure channel. You are not authorized to walk over. Fuck. What the hell happened to you? Saatnya kita menelusuri hutan anjir. Bakal serem banget ini, guys. Jadi waspadai mata Anda ya. Suasananya gelap banget, bangsat, bangsat. Wah anjing, kaget gue. Ah, terluka lagi. Kemana lagi nih jalanannya, bingung gue. Oh, di sini ada burung gagak anjing. Wih anjing, babi. Ah, ada urus kau anjing babi, lonte, jahanam. Serunya main game horror itu ya gitu guys, bercampur dengan rasa takut kita, jadi ya nyampur aja gitu, jadi lebih seru kan. Di sini kita menemukan rumah ya. Ya kita coba masuk guys. Bisa kita buka. Bangsat.
Bangsat, bangsat. Kayaknya rumahnya bekas-bekas apa gitu. Ya anjing, bunyi apa itu anjing? Anjing, anjing, bangsat. Lupa lagi aku jalannya guys, padahal kemarin udah main di PC guys. Oh iya di sini guys ya. Kita ke lantai bawah. Kita dapat buku. Kita lihat ada patung, patung apa ini udah nggak tahu sudah. Bangsat, bangsat. Gak ada apa-apa guys ya. Tuh ada suara guys, suara apa itu sudah nggak tahu saya guys, guys. Tuh tertutup pintu anjing. Bangsat, bangsat. Tiba-tiba udah subuh guys. Bangset memang. Tuh kalau sudah subuh gini kelihatan semua guys. Anjing, anjing. Nah ini baru kelihatan jelas guys. Jalanannya ya kan. Tujuannya kita kemana. Nggak tahu udah kemana. Nah ini perkampungannya guys. Itu kita akan berkeliling sekitar situ guys. Jadi ya gitu dah. Langsung aja kita ke bawah ya guys ya. Sini kita nggak bisa ngapa-ngapain kecuali masuk ke rumah sini. Ya udah ke masuk aja ke rumah sini. Dan seram banget nih suasananya, hancur acak-acakan. Wah ini patung foto yang tadi ya. Kemana lagi nggak ngerti selesai guys. Tuh ada yang gerak. Apa sudah itu anjing? Kita ikutin saja guys. Apakah itu ke dalam desanya kita guys.
Itu ada lampu-lampunya, guys. Kita coba aja ke situ ya. Kita telusuri. Sini ada pintu yang enggak bisa dibuka. Nampaknya di sini ada orang yang tinggal ya. Kita coba masuk aja. Oke. Bisa. Tampaknya di sini ada orang, guys. No, no. Friendly. Wah, siapa itu? Anjir, bikin kaget. Ternyata memang ada penduduk ya. Masih hidup sebiji. Anjing, anjing. Bangke. Itu ada makhluk apa itu? Gak tahu sudah, guys. Oh, no. They're coming. Who is? What the hell was that? You have a gun? What? Please tell me you have a gun. No, why would I? Take it! Take it! Ah, wait, too. Help me, it's out, bro. Hey, are you listening? Hey! Kena sedot sudah, apa itu sudah nggak tahu, anjing. Bangsat kau, anjing. Dan kita ditakut-takutin, guys. Dan kita juga kesedot, anjing. Bangsat, bangsat. Mati dia orangnya, bangsat, bangsat. Wait, there's more. Pinggir kau ya, Pak. Saya mau jadi horor. Jesus Christ. What the hell is wrong with this place? Di sini udah mulai menegangkan, guys, dan saya harus lebih serius mainnya. Oke. Okay.
nampaknya kita harus ke situ ya. Nampaknya kita harus ke dalam situ dan kita ke atas dulu ya, ambil peluru kalau ada. Apa itu? Ada peluru kan anjing. Udah lolos. Nampaknya saya sudah lolos ya. Over. Bangsat kan. Sampai kehabisan peluru anjing. If there are any survivors out there, come to my to Louisa's house near the fields. Survivors?
There's no end to them. Sabar anjing. Ada yang penonton, tolong gak ini, help me dong, help me. Gue lagi diserang nih anjing. Help me anjing. Akhirnya ada yang menolong gue. Serem banget game guys. Gimana satu kampung begini guys. Siapa yang bisa menolong saya guys. Anjir. Untung aja ada azan guys. Jadinya saya ditolong guys. Coba enggak saya dikampak sama kayak gini guys. Mati. Itulah saya kalau tampak sama beginian guys. Tuh mereka itu aja lari guys ke banda. Kita mati riwayat saya guys. Itu juga anjing. Akhirnya jari saya tinggal 3 guys. Asu. Wait. Oh,
Kita nanti aja dulu ke sana guys ya. Kita periksa periksa ini nggak bisa guys. Ya udah itu aja guys ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya terus berkembang ya guys. Nampaknya memang saya harus disuruh ke sana guys. Anjing. Gawat. Super gawat, wat-wat. In life and in death. Pokoknya intinya itu. Okay, goodbye.